Kemarin aku melihat kamu sedang bermain dengan temanmu di taman loh. Oh, iya benar itu Aminah, tetanggaku. Aku gak pernah melihat dia di sekolah. Dia gak satu sekolah dengan kita ya? Iya, Aminah belajar di sekolah milik yayasan agama yang berbeda dengan kita. Wah, hebat sekali kamu, Ki. Kamu mau berteman dengan orang yang berbeda agama? Kita kan nggak boleh membeda-bedakan teman, Di. Aku sudah lama berteman baik dengan Aminah meskipun berbeda agama. Jadi selama ini kamu juga bermain dan belajar dengan dia ya? Iya, Di. Kami sudah bertetangga sejak kami kecil dan tetap bermain bersama sampai sekarang. Kamu benar-benar anak Tuhan Yesus, Ki. Kamu mengasihi dan menghargai orang lain. Terima kasih, Di. Kan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang. Aku juga mau seperti kamu, berteman tanpa membeda-bedakan. Adik-adik, kita senang ya melihat pertemanan Kiki dan Aminah. Meskipun berbeda agama, keduanya bisa tetap bermain dan belajar bersama. Kita pun bisa seperti mereka. Rahasianya adalah kasih. Mari kita membaca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih merupakan dasar dari segala tindakan yang baik. Kasih membuat kita mampu untuk sabar, baik hati, tidak cemburu, mengampuni, dan berlaku sopan kepada orang lain. Kita bisa mengasihi karena kasih Kristus ada di dalam hati kita. Adik-adik, ayo kita belajar mengasihi tanpa membeda-bedakan. Perbedaan tidak menjadi alasan untuk membenci. Belajarlah berbagi pada semua orang, hormatilah mereka yang berbeda agama dengan kita, tunjukkanlah kasih Tuhan kepada semua orang. Mari berdoa. Bapa di surga, ajar aku untuk mengasihi dengan tulus, seperti Kristus mengasihi aku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.